Welcome back to GoGirl TV. Nah, di video kali ini gue mau ngajak kalian buat nyobain KA Bandara. Nah, sebelumnya udah tahu belum KA Bandara apa? Kalau belum tahu, langsung aja yuk ikutin gue. KA Bandara ini resmi dibuka 2 Januari 2018 kemarin. Kita bisa naik KA Bandara ini dari stasiun Manggarai, BNI City, Duri, Batu Ceper, dan Bandara Soekarno. Untuk sekarang, tiketnya masih promo dengan harga Rp70.000, sedangkan harga aslinya Rp100.000. Nah, jadwal keberangkatan KA Bandara dari stasiun BNI City ini dimulai 3:30 pagi dan terakhir jam 10 malam. Nah guys, sekarang gue udah ada di depan mesin pembelian tiket. Jadi langkah awal pertama, kalau kita mau naik KA Bandara, yang pastinya beli tiket. Jadi langsung aja yuk. Pertama, klik tiket, klik buy tiket, pilih reguler tiket, pilih stasiun yang dituju, klik berapa banyak, masukin jadwal pemberangkatan, klik booking, dan masukin nomor telepon. Pembayarannya kita bisa pakai gunain kartu debit atau kredit. Nah, gue udah dapetin 4 tiket, kita itu berangkat jam 2, 14.48. Berhubung ini masih jam 12, kan masih lama nih, berarti kita kayak explore stasiun BNI City ini dulu yuk. Stasiun BNI City ini ngabisin dana 5 triliun loh. Gak heran kalau desain arsitekturnya juga keren. Aku Ana dari Depok. First impressionnya sih bagus ya, terus lengkap, ada fasilitas charger juga dan bersih terutama. Kalau menurut aku sih semuanya udah comfortable. Kalau aku sih milihnya masih kereta bandara, soalnya menghindari macet juga. Nah, sekarang gue lagi ada di peron stasiun BNI City buat menuju ke Bandara Sutanya. Tapi kayaknya keretanya belum ada, jadi kita nunggu dulu. KA Bandara ini punya kapasitas 33 penumpang dalam 12 rangkaian yang masing-masing punya 42 bangku. Nah, sekarang kita udah ada di dalam kereta KA Bandara ini. Di kereta ini juga difasilitasin sama USB buat charger. Jadi kita nggak usah kayak khawatir kalau lowbat, karena kan perjalanannya juga cukup panjang. Terus ada buat naro tas, kayak koper gitu di ujung sana. Hai, aku Dia dari Depok. Kalau bayar Rp70.000 dibandingin saya harus ke RL dan harus ganti oper-oper, itu comfort sih menurut aku. Nyaman karena mungkin juga masih baru ya. Terus fasilitasnya sih oke, dan ya karena aku memang nggak kuat transportasi lain, jadi ini comfort banget bagi aku gitu. Nah, jadi setelah kita turun, ini kan di stasiun Bandara Sutanya, kita tuh naik lagi kereta buat transit. Jadi ayo, ntar keburu ketinggalan. Nah guys, sekarang gue lagi ada di peron buat nunggu kereta Skytrain. Jadi itu kereta transit gitu buat ke Terminal 1, 2, 3. Nah, karena berhubung gue mau ke Terminal 3, dan itu 10 menit lagi, jadi kita tungguin aja ya. Sekarang gue udah nyampe di Terminal 3 Bandara Suta. Tadi tuh kita berangkat naik dari stasiun BNI City. Abis itu transit naik Skytrain. Nyampe deh di sini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel GoGirl TV. See you in the next video. Thanks for watching. Bye-bye. Gimana Ayang perasaannya? Kak, telat gimana dong? Untuk. Gue ke satpamnya dulu ya, Kak.